Oke okay, boy, balik lagi sama gue di Rise, channel film terlengkap dan terupdate. Apa lagi bukan di HSR Wheel. Kali ini gue di salah satu official store HSR yang ada di kota Tasikmalaya. Namanya adalah Everest Rally. Di sini di bawah ada alamatnya. Oke, okay, jadi buat kalian teman-teman yang sekitar di area Jawa Barat 3, Ciamis, Tasik, Pangandaran, kalian bisa mampir ke sini deh buat dapetin file-file HSR, ban-ban Acelera, ban Yokohama, lower gate dan lain-lain ada semua di sini. Ya, spoiler balancing juga ada semua di sini. Tapi bukan itu intinya. Oke, intinya kali ini gue akan memberikan jawaban atas pertanyaan dari beberapa netizen kemarin. Bang, minta dong ring 20 untuk lubang 5/114. Oke, jadi gue bakal kasih rekomendasi velg-velg dengan PCD 5x114 ring 20. Bisa untuk Alphard, CRV, HRV, terus apa lagi ya? Pokoknya mobil dengan PCD 5x114 di ring 20 bisa banget. Oke, ada apa aja? Tungguin. Oke, okay, untuk yang pertama pilihan gue jatuh kepada ini. Ini adalah HSR NE6 dengan spesifikasi ring 20, lebar 8,5, PCD 5/114 dengan offsetnya 45. Ya, modelnya kita akan bahas. Yang pertama dari modelnya itu kita lihat dia memiliki 1 2 3 4 5 6. 5 deh. Dia memiliki 6 ya, 1 2 3. Iya, iya, 6 palang ya. Jadi NE6 ini memiliki 6 palang yang dimana di setiap palangnya itu dia straight ya dari tengah, dari mid ini langsung ke bagian lipsnya. Nah, tapi dia nggak nyambung sama lipsnya ya. Teman-teman bisa perhatiin di ujungnya. Nah, jadi ini dia kepotong di sini. Membuat kesan bahwa ini adalah dua komponen yang berbeda, terpisah antara si palang dengan si bagian lipsnya. Oke, terus yang kedua, kalau untuk mode desainnya sendiri dia cukup simple, sporty, simple, tapi ada unsur elegan-elegannya juga. Nih, teman-teman bisa lihat, jadi di dalamnya ini semacam ada sambungan ya. Kalau misalnya kayak gini, kalau di Force itu dia jatuhnya kelihatannya kayak bikin three piece, tiga bagian. Nah, cuman kalau yang ini kan casting. Jadi ini cuman variasi aja, pemanis ya. Nah, ini bautnya juga bisa dibuka nih. Tuh. Ya, jadi teman-teman mau pakai atau enggak itu bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Cuman kalau menurut gua, kalau emang lo mau ngejar elegan, ada repet-repet di bagian dalam sini itu bagus juga. Terus yang kedua kita lihat dari bagian warnanya. Nah, warnanya ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat sekilas ini full polish ya, dari bagian face polish. Di bagian lipsnya nih, teman-teman lihat di bagian lipsnya juga walaupun terpisah tapi dia sama-sama warna polish. Tapi di luar dari bagian itu dikasih warna hitam. Untuk apa? Untuk mempertegas desain dari NE6 ini sendiri. Nah, jujur aja ya, ini HSR NE6 ini nih cukup laris nih. Kalau di ring 15-16 nih laris banget. Nah, ini tapi kita kebetulan ada stoknya untuk di ring 20, barangnya juga masih fresh juga. Kamu bisa cobain langsung, bisa fitting di seluruh official HSR Wheel. Oke? Okay? Gimana menurut kalian? Manis nggak warnanya? Nah, selanjutnya di ring 20 itu gue milih ini. Ini adalah HSR Outer dengan spesifikasi ring 20, lebarnya 8 dengan offsetnya 45. Otomatis dia PCD-nya di 5x114,3. Nah, kita akan bahas dari segi desainnya dulu. Basicnya dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Dia memiliki 10 palang yang dimana setiap palangnya, kalau teman-teman perhatikan dari start dari sini ke keluar, dia itu memiliki dua jalur ya, dua kayak semacam garpu gitu ya, dua, tapi sebenarnya di ujungnya dia nyambungin lagi ke sini. Tuh, jadi kayak arena putar balik. Arena putar balik ya. Nah, ini desainnya juga manis menurut gua. Terus yang kedua, kita bisa lihat palangnya itu benar-benar langsung straight to lips ya. Jadi ini bisa menambah kesan velg ini tuh jadi terlihat lebih besar dibandingkan 20 lainnya. Kenapa? Karena ya tadi palangnya dia benar-benar straight langsung ke lips. Udah gitu kedua dari warna nih. Ini yang paling penting di si outer ini. Yang pertama kita lihat di bagian palangnya itu benar-benar face-nya full warna polish ya. Tapi di bagian lipsnya dia benar-benar dikasih hitam semua. Bagian lipsnya, inner barrel, terus di bagian sisi-sisi dari si palangnya dibikin hitam semua untuk mempertegas warna dan desain dari si HSR Outer ini. Wah, ini sih pasti bakal elegan banget untuk kita pakai di mobil kayak Alphard, terus dipakai di CRV juga elegan banget. Dipakai di Expander juga bisa loh ring 20. Mau coba? Penasaran? Langsung datang aja, fitting gratis. Cobain ke mobil kalian. Kalau cocok langsung tinggal bayar. Kalau nggak cocok tinggal cari model lain.
Nah, pilihan gue selanjutnya jatuh kepada ini. Ini adalah HSR Overland. Kalau dari tadi temanya adalah elegan, warna-warna two-tone. Ini juga sebenarnya warnanya two-tone sih, tapi konsepnya beda. Ini nggak elegan. Ini lebih ke mobil-mobil Bigfoot, mobil-mobil gahar gagah, oke? Okay? Ini HSR Overland dengan spesifikasi ring 20, lebarnya 9, offsetnya 35. Nah, dia ini double PCD di 5x114 sama di 5x127. Kalau 5x114 kalian tahu lah ya, ada Expander, Innova, CRV, HRV, terus Alphard. Nah, kalau di 5x127 ini bisa dipakai untuk mobil Rubicon. Wah, keren ya. Kebayang nih, Rubicon Jeep Wrangler gitu kan, pakein velg Overland ini pasti cakep juga nih, ya kan? Kalau Alphard sih kayaknya nggak cocok ya, nggak sesuai dengan temanya ya. Mini mungkin akan lebih masuk di mobil-mobil kayak Expander ya. Expander mau dibikin ala-ala mobil Bigfoot gitu ya, mobil-mobil off-road segala macam, kayaknya masih masuk nih, keren nih. Nah, yang pertama kita lihat dari desainnya, basically sebenarnya dia memiliki 5 palang, 1, 2, 3, 4, 5. Yang dimana di setiap palangnya itu dia memiliki bentuk yang sama, yaitu dia kasih groove, 3 groove di sini, ada 3 sungai di sini. Udah gitu ada dua garis di bagian tengah di setiap palangnya tuh. Jadi benar-benar apa ya, menambah kesan kokoh terhadap velg. Iya nggak sih, kebayang nggak? Nah, udah gitu di bagian antara palang dan palangnya itu dia ada groove berwarna polis. Nah, ini manis ya. Jadi karena kalau velgnya full hitam semua, bannya hitam, mobilnya hitam, takutnya nggak kelihatan bentuknya. Makanya kita kasih di sini aksen polis di sini supaya bentuk dari velgnya tuh nggak ketutup gitu ya. Walaupun malam hari. Terus yang kedua, Overland ini dia memiliki tutup dop yang menurut gua manis banget. Karena tutup dopnya itu benar-benar nyambung ke si palang-palangnya nih. Tuh, nyambung ke sini, nyambung ke sini, nyambung ke sini, nyambung ke sini. Terus bikin bagian dalamnya nggak kelihatan, jadi mobil lebih kelihatan clean. Ya, udah gitu. Yang ketiga, nggak gampang dicolong juga gitu. Kalau mau nyolong dia orangnya harus bongkar dulu dopnya baru bisa ini. Terus yang keempat, di bagian lips-lipsnya ini, dia semacam kayak ada apa ya? Bukan batang pohon ya, tapi kayak dasar gitu. Yang dimana setiap dasar itu ada ripet yang sudah dikasih warna hitam ya. Yang mana ini manis banget sebenarnya. Ini kalau nggak salah sih bisa dibuka. Oke, kebayang sih kalau di mobil gede ini pasti manis banget. Mau coba? Langsung dateng. Selanjutnya pilihanku jatuh kepada HSR Inoru. Nah, dia ini hampir menyerupai desainnya dengan yang sebelumnya yang tadi kita udah bahas. Cuma perbedaannya yang pertama dari spek itu dia ada di ring 20 lebar 8,5, ET-nya 45 dengan PCD 5x114,3. Nah, gua akan bahas dari desainnya dulu. Kalau tadi desain sebelumnya itu palangnya sampai ujung, nah kalau ini enggak. Ya. Jadi dari mid center dari tengah itu dia mentok di tengah-tengah gitu. Jadi kalian bisa lihat di sini ada groove di luar daripada si palangnya sendiri. Udah gitu, dia punya palang 1, 2, 3, 4, 5. Dia mempunyai 10 palang yang benar-benar 10 gitu loh. Paling cuma di tengah, setiap palang itu di tengahnya itu dikasih cekukan lagi, dikasih groove lagi. Tuh, jadi desainnya itu benar-benar elegan banget. Elegannya sih dapet banget bro. Udah gitu yang gue demen nih bagian dari bagian tengah dopnya ini, itu dia masuk ke dalam, ya masuk ke dalam, makanya jadi rata gitu. Jadi dilihat tuh elegan banget. Alphard sih harus coba sih pakai velg ini sih. Alphard harus coba. Alphard bisa, Innova pun bisa pakai ring 20, Expander juga bisa, CRV juga pasti manis. Itu dia tadi velg-velg ring 20 5x114 versi gua. Ada beberapa, sebenarnya masih banyak lagi, tapi tadi itu adalah pilihan menurut gua yang terbaik untuk di ring 20 untuk yang two-tone yang elegan. Gimana? Kalau penasaran, kalian gak usah repot-repot, langsung datang aja ke seluruh toko official store HSR Wheel yang ada di seluruh kota. Kalau di Tasikmalaya dan sekitarnya, kalian bisa ke Everest Rally, di sini di bawah ada alamatnya. Kalian bisa langsung datang cobain velgnya, fitting-fitting, kalau suka bayar, kalau nggak suka cari model lain. Ingat, balik lagi, modifikasi itu tergantung kebutuhan dan selera kalian. Jadi nggak bisa dipaksain, kalau ditanya yang bagus mana, semuanya bagus. Tinggal sesuaikan lagi sama kebutuhan kalian kayak gimana, selera kalian kayak gimana. Gue Aldo Reza undur diri, jangan lupa ingat selalu ingat HSR. Selamat sore.